Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, sahabatku dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya teman-teman sekalian, malam ini kita sedang lembur muat bibit durian. Karena tadi sore hujan ya teman-teman, jadi kita istirahat dan kita lanjutkan malam hari. Di saat teman-teman semuanya barangkali sedang menikmati istirahat malamnya, kami tetap berjuang mencari rupiah melalui permuatan bibit durian ini teman-teman ya. Luar biasa teman-teman, alhamdulillah. Ini adalah pejantan tangguh ya. Luar biasa nih. Saat ini waktu menunjukkan pukul 21.39 waktu Indonesia Barat teman-teman. Ya, kita mau muat bibit durian untuk ke Riau, teman-teman. Kan baru. Tuh, kita susun seperti itu, teman-teman. Ini mohon maaf nggak pakai baju ya, karena memang gerah sekali, teman-teman. Walaupun hujan, tapi tetap sumuk. Mau keliru, Hen? Lah berarti singgih sih dada kerasaki. Iya. Iya. Dan mamas-mamas drivernya bisa membedakan. Jadi ini selain pandai menyusun bibit durian, ini juga grup lawak ya teman-teman. Ini Mbah Atmo namanya, Mbah Atmo nih teman-teman. Bagus. Oleh yang sama ya Pak? Iya. Ini nyorok kalau karena anaknya lah. Orang. Anakku bisa? Emang bisa. Ini Mbah Atmo ini kelihatannya kecil, tapi sesungguhnya dia itu nggak besar teman-teman. Yang baju abu-abu ini Mas Budi, tapi nggak pakai anduk ya malam hari ini. Yang pakai tank top Mbah Yayo, ya Facebooknya Yayo Semangat. Ya. Yayo Charles. Yayo Semangat. Ganti sih Ki. Kemudian yang sebelah sana yang pakai jersey PSG itu adalah Bro Hendy. Malam ini pakai apa? I apa Y? Pakai I. Terus yang di atas mobil itu Bang Tio ya teman-teman ya. Tio pakai I ya, bukan pakai E ya. Kalau pakai E Teo gitu. Teman-teman. Kalau pakai A Tao. Kalau yang kuning-kuning lembek Duren. Ya teman-teman, ini disusun seperti ini biar muat banyak karena ongkos kirim ke Pekanbaru cukup mahal. Bukan mahal ya, tapi memang uangnya banyak gitu teman-teman. Jadi kita mesti susun sebaik mungkin biar tidak besar ongkos kirim daripada harga bibitnya. Yes. Wis, Ge. Geri. Ya. Oh, urung. Wis, Om. Maksudnya kan daripada mongkonya sih bae ngomong. Ora urung kok ngomong iki. Ya, urung ya kok ngomong bae, urung nyong. Di. Terus. Maling. Terus. Hop. Maling. Oke, teman-teman. Ya, lanjut muat lagi. Istimewir, teman-teman. Inilah definisi pejuang rupiah yang sesungguhnya, teman-teman. Bukan hanya tulisan, tetapi bentuk perjuangan yang sesungguhnya. Di saat yang lain sudah barangkali terlelap tidur, kami masih mengais rezeki demi sesuap nasi dan sebongkah berlian. Iya, luar biasa teman-teman. Hari ini kita disponsori oleh nasi goreng Alfamart ya, Mucur ya. Tadi dapat endorse dari nasi goreng Alfamart Mucur ya, rasanya luar biasa. Jadi kalau makan nasi goreng itu badan jadi capek, pegel-pegel semua hilang. Tapi besok iya lagi, gitu lagi gitu.
demi sesuap nasi dan seonggok Innova Diesel Matic. Yakin. Luar biasa teman-teman. Ya nuk arto tuying ya arto omong sing gede muat sing cilik. Lawan katane sih. Wis wis. Lho kono sing sugo buku ranggung di gawak-gawakno iku ya. Kuwi gede banget kowe, Lur. Gak abot gak yakin. Sangang ton seprapat gelem ge. Kare padang maling apa, Lur? Iya. Coba nih. Kalau mong dia kok. Ini kita lembur malam-malam biar besok hari Minggu kita sudah nyebrang di pelabuhan Merak Bakahuni, karena kita sudah persiapkan dari kemarin sebenarnya karena cuaca sedang hujan terus, jadi agak terlambat kita muatnya teman-teman. Untuk bibit dongkelan dengan armada coal diesel seperti ini bisa muat sekitar 250 pohon kalau dongkelan semua teman-teman. Bisa muat 250 pohon. Kalau ke Pekanbaru, Riau, itu ongkos kirimnya 12 juta rupiah. Teman-teman sudah bisa muat satu truk. 250 pohon untuk dongkelan. Kemudian kalau yang planter bag, kurang lebih sekitar 100 sampai dengan 120 pohon. Gitu. Gitu teman-teman semuanya. Andar. Sing endap dhuwur berarti ya. Endap kok dhuwur. Eh selawe ne sih? Selawe ne sih. Sing takonno kedek bae anger ente sing nyupir. Ya. Wis momo nang sebelah kiri sesek. Terus sebelah kanan. Iya. Ora jalan mobil ngono bae ya. Turu bareng. Aduh. Angin. Kayak pengantin anyar. Sebenarnya jalan jabatan, jabatan mengundang tindak kejahatan. Masih. Tapi pada banyak mas, duit masih gue sih. Kalau bapak gak pesan kan di sana. Iya bang, sana. Jadi teman-teman bibitnya semuanya sudah yang lolos karantina ya. Semua sudah sehat, semua sudah keluar akarnya, sudah tembus. Ya dengan harapan bibit bisa sampai di lokasi dengan aman dan seger. Gitu. Gede apa cilik? Bebas. Campur. Yang cilik-cilik dhuwur. Alhamdulillah teman-teman sebentar lagi sudah mau kelar nih. Istimewir deh, full tank. Dia maju. Dia nunggu ngeratain. Kelan. Dia mau dur nih. Dur. Ayo selawe. Ben sarapan. Didekin jadi. Itu mau. Oke teman-teman. Ini adalah proses penyusunan bibit durian agar supaya sampai di lokasi tetap istimewir. Malam ini hujan turun lagi teman-teman. Membuat suasana menjadi tambah sahdu. Gitu. Jadi malam ini Mas Hendy lanjut lembur malam atau gimana nih kira-kira? Lanjut ya? Aman ya? Mungkin boleh di-share teman-teman apa nih obatnya jamunya biar tetap istimewir. Kuda liar bang. Kucing liar mbak. Kalau ini Mbah Atmo nih semangatnya luar biasa, tapi apalah daya ya. Raganya kayaknya udah enggak. Nah, bukan soal raga loh. Karena hati juga kadang sudah mulai rapuh sudah tergoda. Aduh.
Yang langsir, yang muat, yang nyupir, yang bongkar, yang mencintaimu barang bok, dan luar biasa perjuangan seorang laki-laki. Kayak gue cerai, pola nang ora. Gimana ini posisi mau gimana? Di sini bayi sebelah tangan. As kukune lur, kukune lur. Jangan bisa kabe. Gue nong sekat kilo tuh nih. Jadi kau perang, jadi balik ya. Iya moncongnya di depan. Nah gue kan kalau nggak ada tongkelan maning. Mana nih? Kau ini sih nih. Donggelan wit lombok. Ya wis aman ke bisa nutup ke wis. Oke teman-teman. Sekian dulu video malam hari ini. Oh ya dikerasakin. Kerasakin yang itu yang kuning. Ya, sekian dulu video malam hari ini teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, komen dan juga share. Kemudian ikuti juga channel teman-teman semuanya. Yang sebelah sini ada Kapten Doeng. Kemudian ada Mbah Yayo Charles, sebelah sana ada Bang Tio, lalu yang sini Mas Budi nggak pakai anduk ya, kali ini nggak pakai anduk. Baik, sampai jumpa video selanjutnya. Jangan lupa makan yang enak-enak biar sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdurenan duniawi, mantap. Sos.